بسم الله الرحمن الرحيم. Hasil Fathu Makkah. Beberapa pengajaran daripada pembukaan Makkah Al-Mukarramah setelah Makkah berjaya dibebaskan. Dibuka untuk Islam sebebas-bebasnya. Peristiwa Fathu Makkah menghasilkan fadilat, kelebihan yang besar kepada sejarah manusia amnya dan umat Islam khasnya. Paling istimewa daripada kemenangan yang berlaku di medan-medan perang dari aspek sejarah Islam kerana perkara-perkara yang berikut. Fathu Makkah ni peristiwa yang penting dalam sejarah Islam sehingga hari kiamat. Dan sebab itu dirakamkan dalam Al-Quran Surah Al-Fatah, dalam surah Al-Quran, ayat Quran, kemenangan Makkah ni. Yang pertama, Fathu Makkah menjadi kunci kemenangan besar yang berikutnya yang membawa kepada perubahan pembaharuan yang besar dalam kehidupan manusia di semenanjung Arab dan dunia sekelilingnya. Oleh kerana Makkah ni pusat kepada penganut-penganut agama Samawi. Sebab Makkah dibuka oleh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim disanjung oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian menamakan Abraham, orang-orang Islam Ibrahim, dan orang-orang musyrikin penyembah berhala Brahma disanjung oleh penganut-penganut agama Samawi dan tidak Samawi. Mekah diasrahkan oleh Ibrahim alaihissalam, pusat kepada agama-agama dunia zaman dahulu. Bila Mekah dibebaskan oleh Islam, menganut Islam sepenuhnya, berlaku suatu tajdid, suatu gerakan pembaharuan dan islah kepada semenanjung Arab. Kita tengok dalam peta dunia, semenanjung Arab ni ialah penemuan antara tiga benua besar, benua Asia, benua Afrika dan benua Eropah. Pusat dunia di situ. Dan Mekah dikuasai Islam sepenuhnya. Yang sebab itu diletakkan hukum Mekah ni tak boleh masuk agama lain selepas Fathu Makkah. Selepas Nabi istihar dalam surah Bara'ah, orang bukan Islam tak boleh masuk di Mekah dan Madinah dan tak boleh bermukim di semenanjung Arab. Jadi hari ini ada kerajaan-kerajaan Arab buat masuk macam-macam agama. Buat rumah ibadat di teluk kawasan menanjung ini salah. Ini sudah melanggar isyaharan yang Nabi SAW buat. Satu penyabolan sudah berlaku sekarang. Menanda tanda-tanda akhir zaman. Dunia akan musnah. Yang kedua, Fathu Makkah memerdekakan tanah suci Makkah dari belenggu keberhalaan, membersihkannya daripada segala bentuk syirik, dosa paling besar di sisi Allah, dan menjadikannya tempat ibadat secara tauhid kepada Allah yang Maha Esa. Bila Mekah dibebaskan, penting bebas daripada syirik. Syirik ialah menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Syirik ini dosa paling besar sekali. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampun dosa orang yang syirik, yang melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Allah Ta'ala mengampun dosa yang lain daripada itu. Dosa bunuh orang, dosa berzina, dosa minum arak, dosa makan riba. Semua dosa yang lain dibersihkan dengan hukuman di dunia. Hukuman khizah, hukuman hudud. Dan dengan bertaubat, dengan istighfar, dengan amal yang soleh boleh menghapuskan dosa, amal yang baik. Tetapi syirik tak boleh hapus dengan istighfar. Mesti menolak syirik itu
mengucap dua kalimah syahadah. Beza dengan yang lain. Syirik dosa paling besar. Jadi Mekah dibebaskan daripada dosa paling besar, syirik. Yang ketiga, Fathu Mekah menjadikan Mekah negeri aman, al-baladul amin. Negeri aman yang diisytiharkan oleh Al-Quranul Karim. Dan kehendak Allah sejak mencipta langit dan bumi. Waja'al hadzal balada amina. Doa Nabi Ibrahim. Jadikan Mekah negeri yang aman. Ha, aman Mekah ni. Tak boleh dihuharakan di situ. Ha, kalau orang buat huhara, mencabur penghormatan keamanan yang diisytiharkan oleh Allah. Kerana Allah Ta'ala ada isytihar Mekah ni negeri yang aman. Kalau ada orang buat kaca, ini melanggar persyaharan Allah Ta'ala. Yang keempat, Fathu Mekah menjadikan Kaabah kiblat yang bersih daripada kekotoran syirik. Maka umat Islam di mana sahaja mereka berada berhadapan, berhadap ke arahnya secara ikhlas, beribadat hanya kepada Allah. Bukan menyembah batu Kaabah, tetapi hanya menjadi tanda untuk kesatuan arah menghadap ketika menyembah Allah. Walaupun batu Kaabah dipindah ke mana sahaja, maka arah kiblat tetap di tempatnya yang asal. Bila Fathu Mekah berlaku, Allah Ta'ala isytihar Kaabah ada kiblat. Kaabah dibina oleh Ibrahim alaihissalam, dijadikan kiblat untuk beradab, bukan menyembah Kaabah tidak. Ini beza dengan orang bukan Islam sembah salib, sembah patung, sembah berhala. Kita berhadap ke arah Kaabah, bukan sembah Kaabah itu. Dalilnya, kalau batu Kaabah itu dirobohkan, dibawa ke mana-mana saja, kita tak boleh hadap ke arah batu yang dipindah itu. Mesti hadap sana juga. Menandakan kita menghadap, menyembah Allah Ta'ala kepada hala tuju yang satu. Kaabah menjadi tanda untuk hala tuju, menghadap saja. Menyembahnya Allah yang Maha Esa. Ini faham? Ha, dalilnya, kalau Kaabah diroboh, pindah ke lain, tak boleh pergi ke lain. Situ juga hadap. Ha, Sayyidina Umar pernah menyebut ketika tawaf. Ha, masa di Khalifah, dia pergi ke Mekah, dia tawaf, Sayyidina Umar kata, Hajar al-Aswad. Wahai Hajar al-Aswad. Ha, aku tahu mu ni batu yang tak ada manfaat, tak ada mudarat. Kalau aku nak tengok Nabi kucuk mu istilam, aku tak istilam kucuk mu, kata Sayyidina Umar. Ha, kerana Nabi kucuk Hajar al-Aswad. Ha, sebagai satu penghormatan, bukan sembah batu. Ha, Hajar al-Aswad ni batu yang paling mulia dalam Kaabah itu. Yang kelima, Fathu Mekah membawa Rasulullah SAW kembali ke tanah air kesayangannya dengan kemenangan dan sifat seorang Rasul yang memimpin negara, bukan pemimpin sahaja, ada pendakwah sahaja. Selepas itu pulang semula ke Madinah. Ha? Nabi membebaskan tanah air dia yang tercinta, Mekah Al-Mukarramah, sebagai seorang pemimpin negara. Ha? Yang memimpin dakwah, yang memimpin agama, memimpin segala-galanya. Imam semayang, imam kerajaan, imam perang, imam pejabat, imam segala-galanya. Ini Nabi. Jadi contoh kepimpinan dalam semua perkara. Ha? Kalau ada orang kata, Nabi ni jadi imam semayang je, bukan imam negara, tu salah. Jadi imam semua, termasuk imam perang, imam damai, imam mentadbir, imam masyarakat, bukan saya imam semayang, imam dalam semua perkara. Imam ni ialah orang yang memimpin. Yang keenam, Fathu Mekah menggerakkan umat Islam supaya meneruskan perjuangan Islam yang bersifat alamiah, dunia sejagat, bukan hanya di sebenarnya tanah Arab. Maka seluruh kekuatan ruh dan kebendaan hendaklah dikorbankan bagi meninggikan kalimah Allah
dan memenangkan Islam sehingga mengatasi yang lain, di mana perjalanannya tidak putus dengan Fathu Makkah. Kewafatan Rasulullah SAW, kematian para sahabat radhiyallahu anhum dan generasi yang berikutnya sehinggalah Allah menamatkan ajarnya. Generasi awal telah melaksanakan mesej ini sehingga cahaya Islam menyinari sebahagian besar muka bumi, dan dilaksanakan janji Rasulullah SAW bahawa cahaya Islam akan sampai di mana sahaja sampainya cahaya matahari di seluruh pelosok bumi. Rahmat dan keadilan Islam tetap dirasai dan disedari walaupun negara Islam yang berdaulat hampir dilupai. Fathu Makkah tidak mematikan penyebaran Islam ke seluruh dunia. Dan sebab itu Nabi pulang ke Madinah semula untuk menyambung perjuangan. Kalau tidak kak, lepas Fathu Makkah senyap, duduk senyap di Mekah tu. Tunggu mati ialah. Tidak. Lepas Fathu Makkah, Nabi pulang ke Madinah dan menyambung dakwah, disambung oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Disambung oleh umat Islam kemudian ke seluruh pelosok dunia. Mereka menjalankan tugas walaupun mereka berniaga, sebagai contohnya. Peniaga-peniaga yang datang ke alam Melayu ni. Datang untuk apa? Untuk berniaga je, lepas tu tunggu mati. Tidak. Mereka datang berniaga bawa Islam. Mati sini. Sahabat mereka bawa Islam di sana, mati di sana. Di mana saja mereka pergi, mereka bawa Islam. Berniaga ni untuk cari kekuatan, untuk menegakkan Islam. Bukan untuk makan saja. Manusia makan untuk hidup dan berbakti kepada Allah. Bukan hidup untuk makan. Kalau orang tu hidup untuk makan tu tak betul. Macam menatang lah. Hidup untuk makan. Kita makan untuk hidup dan beribadat kepada Allah Ta'ala. Berbakti kepada Allah Ta'ala. Menyebarkan agama dia. Dan sebab itulah. Orang Islam di mana saja dia dihantar. Dia sebagai seorang peniaga. Dihala di tanah air dia, berhijrah ke mana-mana pun, dia bawa Islam itu. Dia sebarkan. Sama ada sebagai bala tentera, sebagai pendakwah, sebagai ulama, sebagai peniaga, sebagai apa saja. Di mana dia pergi, dia bawa Islam. Mesej dakwah, risalah dakwah. Ini peranan dia. Yang ketujuh, Fathu Makkah telah memerdekakan manusia dari belenggu ketakutan, kezaliman dan kejahilan, sehingga pembawa ubur pertamanya tidak takut melainkan Allah ketika berdepan dengan kuasa besar dunia. Seterusnya berjaya menundukkan kuasa besar itu dan melahirkan hadarah Islamiah, tamadun Islam untuk seluruh manusia, sehingga mereka mengenal kebebasan yang sebenar, hak asasi manusia mengikut fitrahnya, sifat semula jadinya, dan kemajuan sejati. Berlakunya pemesongan jalan ialah kerana tidak menerima Islam yang syumul, yang sempurna. Fathu Makkah memerdekakan manusia daripada ketakutan. Selama ni orang takut nak lawan musuh-musuh yang ramai. Orang musyrikin semua lawan Islam belaka. Madinah kecil saja. Tiba-tiba Madinah yang kecil itu berkembang, mengalahkan musyrikin, mengalahkan bala tentera Ahzab. Lepas Nabi wafat, mengalahkan Parsi dan Rom. Islam masuk ke China, masuk ke India, masuk ke pelosok dunia. Mengislamkan manusia dan mengislamkan ilmu. Ilmu-ilmu dunia yang memberi manfaat diambil oleh Islam. Ilmu sains, teknologi, macam-macam jenis. Orang Islam ambil daripada China, India, Mesir dan lain-lain. Diislamkan ilmu itu. Ilmu jadi Islam. Dengan makna, ada halal dan ada haram dalam ilmu. Bukan tak ada halal, tak ada haram. Ilmu untuk memakmurkan bumi, menghidupkan bumi dengan perintah Allah Ta'ala, menegakkan syariat dalam semua perkara. Orang barat dia ambil ilmu Islam. Ilmu dunia saja dia ambil. Ilmu sains, teknologi. Daripada Andalusia, Spanyol, daripada Baghdad, Mesir, India dan lain-lain, dia ambil ilmu ni, buat balik ke negeri dia, cipta ilmu sains dan teknologi. Berlaku revolusi industri. Islamnya tak ada. Akhirnya jadi jahat.
buat senjata nuklear, buat obat jadi dadah, jadi pening kepala. Ha? Mereka macam-macam alat nak meniaga obat, meniaga macam-macam jenis, meniaga baju, ada racun pula, merosakkan manusia, tomak halaba, memusnahkan kerana tak ada batas halal dan haram. Sebab ilmu sudah lari daripada Islam. Patu Makkah mengislamkan manusia dan ilmu. 8 Patu Makkah memberi hak kepada semua umat manusia. Maka kepimpinan umat Islam silih berganti kepada bangsa yang beriman dan berilmu. Tidak hanya terkongkong pada bangsa Arab sahaja. Semua yang berlaku selepas itu adalah telaksananya firman Allah Ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladhina min qablihim walumakinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum walibaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushriku nabi syaya wa man kafara ba'da dharik fa'ulaika humul fasikun. Surah An-Nur ayat 55. Yang bermaksud Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu dan mengerjakan amal yang soleh, bahawa ia akan menjadikan mereka orang-orang yang berkuasa memerintah di bumi sebagaimana ia pernah mengurniakan kuasa memerintah kepada orang-orang yang lebih dahulu daripada mereka, dan ia menjadikan agama Islam yang ia redha menjadi anutan mereka teguh berkuasa, dan ia menukarkan untuk mereka daripada ketakutan kepada keamanan. Mereka mengabdikan diri kepadaku Allah, mereka juga tidak menyekutuiku Allah dengan sesuatu yang lain, dan sesiapa yang kufur selepas itu mereka menjadi orang-orang yang fasik. Menunjukkan mana-mana mereka bangsa yang beramal dengan Islam Tuhan jadikan dia memimpin. Bila tinggal Islam jatuh, walaupun dia orang Islam. Orang Arab zaman Khulafa' Rashidin, zaman Amawiyah, zaman Abbasiyah. Bila kerajaan dah kaya, maju, menang, orang memerintah ni leka. Lalai, leka, dah jadi kerajaan. Jadi pemimpin, harta banyak, duit banyak. Jadi orang besar, puak-puak dia. Orang Turki masuk Islam. Orang Turki masuk Islam. Turki yang masuk Islam ni asalnya askar, asalnya mujahidin. Ada yang mengaji jadi ulama, orang Bukhara, orang Asia Tengah, jadi macam-macam, orang Kurdis. Bila orang Arab dah tinggal Islam, orang naik orang bangsa lain memimpin pula. Kerajaan Utsmaniyah, kerajaan Ayyubiyah, macam-macam kerajaan. Kerajaan Islam daripada bukan bangsa Arab. Bila bangsa tu tinggal Islam, ada bangsa lain pula terima Islam. Bangsa yang tinggal Islam tu jatuh. Begitulah yang kita bangga. Ha, Melayu ni Islam, Islam tu Melayu. Kalau Melayu ni tinggal Islam, jaga orang Melayu jatuh. Tuhan tukar kaum lain ikut Islam. Kaum lain pula, macam orang Arab pula. Ha, orang Arab sudah tak ada lah sekarang ni, tak ada peranan orang Arab. Duduk balas sama sendiri, bangga dengan dia Arab saja je, tapi tak ikut Islam. Hanya puak yang ikut Islam saja dia selamatkan oleh Allah. Bila ikut Islam, berlaku keamanan. Bila Islam tu berkuasa, hukum hudud, hukum khisah dilaksanakan, menyebabkan puak-puak penyamun, penjenayah takut. Orang rasuah pun takut bila laksanakan hukum Islam. Maka negeri jadi aman, jadi molek, sejahtera. Bila kaum yang beramal dengan Islam ni pula, leka pula. Tuan lain, latih kaum lain pula. Silih berganti. Itu senario yang berlaku dalam perubahan dunia yang kita kena sedar. Jadi zaman sekarang ni kita menghadapi zaman orang Islam jatuh, tapi agama Islam tak mati. Cahaya Islam tak padam. Cuma tunggu bangsa mana yang pegang umbur Islam ni. Bangsa itulah yang akan memimpin dunia. Dan lahirnya golongan yang disifatkan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas,
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Surah Al-Imran ayat 110. Adalah kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Syarat dia apa? Kamu menyuruh kepada yang baik, kamu mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Kalau kamu Islam tapi jahat, tak suruh pada yang baik, tak cegah kemungkaran, tak beriman sebenarnya, tak layak. Tak layak untuk memimpin. Kecuali kalau kamu beriman pada Allah, menjalankan kewajipan, suruh pada yang baik, cegah kemungkaran, dengan kuasa pemerintahan Islam, dia muliakan Allah. Tuhan muliakan kamu. Yang kesembilan, seterusnya patut Makkah membatalkan sangkaan buruk yang diciupkan oleh syaitan ke dalam hati orang-orang yang tidak beriman. Mereka menjadi takut untuk bersama dengan Islam. Kerana menjadi orang yang beriman bermaksud menempuh kesusahan dan kemusnahan hidup. Allah mendedahkan perkara tersebut dengan firman-Nya, wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhassaf min ardina wa lam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay' rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Surah Al-Qasas ayat 57. Dan mereka berkata, yakni pemimpin-pemimpin Mekah berkata, sekiranya kami mengikut petunjuk Islam bersamamu, nescaya kami akan dihapuskan oleh musuh dari negeri kami Mekah. Adakah mereka sedar kamilah Allah yang telah menetapkan mereka berada di tanah haram Mekah yang aman ini? Dikurniakan kepada mereka buah-buahan yang tiap-tiap jenisnya menjadi rezeki kurnia dari sisi kami, dan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bila Nabi bawa Islam, mereka kenal Nabi ini seorang yang baik, mulia akhlaknya, seorang yang sangat amanah, dipercayai, diberi gelaran Al-Amin, seorang yang bijak, yang bijak dilantik menjadi hakim menyelesaikan masalah. Mereka puji Nabi ini cerdik, bijak, baik, tak pernah bohong. Bila Nabi ajak masuk Islam, takut nak ikut Nabi. Mengapa? Kerana Islam yang dia bawa ni pelik pada orang. Ajaran pelik pada seluruh dunia. Seluruh dunia suka menarok. Seluruh dunia buat maksiat. Seluruh dunia zalim. Seluruh dunia tak baik. Tiba-tiba kamu bawa satu ajaran yang baik, pelik pada dunia. Bahaya ni. Macam mana nak berjaya ajaran macam ni? Seluruh dunia kepung. Tuhan kata, kamu tak sedar ke? Muduk di Mekah ni negeri yang kering, tak ada hasil apa pun. Tuhan beri rezeki, buah-buah banyak di Mekah. Orang pergi umrah, sekarang ni tahulah. Mekah tu padang pasir, tapi semua buah ada di Mekah. Mekah tak ada industri, semua barang ada di Mekah. Semua jenis kereta ada di Mekah. Dikumpulkan di situ. Ini menakjubkan. Sampai hari ni berlaku begitu. Tuhan suruh kita pergi tengok, mengambil hikmat Makkah Al-Mukarramah. Jangan pergi melancung saja. Pergi biang, pergi bilang tiang masjid, bilang pintu masjid. Tak ambil pengajaran hikmat daripada kehebatan Mekah ini. Ini perangai orang musyrikin dulu. Tak percaya Nabi boleh menang. Tiba-tiba berlaku Fathu Makkah, berlaku Parsi dan Rom jatuh dan tumbang dalam sekelip mata saja. Berlaku. Tuhan boleh buat. Walillah junudus samawat. Bagi Allah pada tentera langit dan bumi. Tuhan boleh buat dunia dalam sekelip mata. Kita tengok hari ini, bagaimana cara nak jatuh kuasa besar dunia yang kaya sangat, yang mewah sangat, yang kuat senjata dia, yang hebat, nak jatuh macam mana? Mari penyakit COVID yang baru ni, habis dunia, tak boleh lawan mereka. Ni bala tentera Allah untuk mengajar manusia. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Bala tentera Allah.
kita orang Islam kena insaf. Di sana ada kuasa Allah Ta'ala yang boleh mengubah alam ini. Cuma, kita mesti memimpin bersama dengan Islam. Kalau tak balik pada Islam, macam sudah lah. Macam tu juga lah. Tuhan boleh jatuhkan kuasa-kuasa besar dunia dalam sekilip mata saja. Mana ada kuasa besar dunia kekal? Rom, Parsi termasuk kuasa Islam. Nabi Sulaiman, Zulkarnain, jatuh. Tuhan ganti pula, silih berganti. Biadikal khair, Allah Ta'ala tukar kerajaan yang baik bersama dengan Islam. Itu petunjuk Allah yang kita kena faham. Dan sebab itu kita kena bersama dengan Islam dalam semua keadaan. Pasang, suruh, menang, kalah ikut Islam, mesti akhirnya berjaya. Kejayaan yang benar, kejayaan bersama dengan Islam di hari akhirat. Wallahu a'lam.